توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali-wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita ya. Sungguhnya sebagaimana kita ketahui, anak-anak adalah anugerah yang sangat besar yang kita rindukan, kita nantikan. Kita bisa lihat bagaimana seorang yang belum dikaruniai anak, maka dia berusaha untuk bisa punya anak ya. Terkadang harus berobat dengan biaya yang mahal agar bisa punya anak. Sampai ada yang bertahun-tahun ya dengan kesedihan, kegelisahan ya, tidak punya anak. Terutama ketika dia melihat teman-temannya sudah punya momongan, sudah punya anak, maka kegelisahan, kesedihan semakin bertambah. Maka dari sini kita tahu bahwasanya anak-anak benar-benar anugerah dari Allah ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang anak-anak, Allah sebutkan sebagai anugerah. Kata Allah, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahabu, yaitu menganugerahkan kepada orang Allah kehendaki, inathan, yaitu anak-anak perempuan. Dan Allah juga menganugerahkan kepada sebagian orang anak-anak laki-laki saja, hanya punya anak laki-laki. Dan sebagian orang au zawwijuhum dhukranan wa inathan, dan di antara mereka ada yang Allah berikan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi Allah menamakan anak-anak dengan anugerah. Demikian juga Allah sebutkan bahwasanya anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Sungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka sungguh bahagia jika seorang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak, baik anak laki-laki, baik anak perempuan, atau dia memiliki dua-duanya, anak laki-laki dan anak perempuan. Karena itu ketika kita tahu bahwasanya anak-anak adalah anugerah yang besar, maka kita harus sadar bahwasanya anak-anak adalah amanah. Amanah tersebut ya harus kita tunaikan dengan baik ya. Istri adalah amanah, anak-anak juga amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang adalah ra'in fi baitihi. Seorang laki adalah pemimpin di rumahnya. Maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang ada di bawah kepemimpinannya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang pembantunya kalau tinggal di situ, dan semua yang ada tinggal di rumahnya adalah tanggung jawab sang lelaki. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya ketika diberi anugerah anak-anak, kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang saleh ya, dan salehah. Karena apa artinya anak-anak jika ternyata anak-anak tersebut badung, nakal ya, kemudian apa namanya, durhaka ya. Kalau anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, maka benar-benarlah kita merasakan kebahagiaan yang disegerakan. Saya sering menyampaikan, kalau seorang punya anak yang saleh, nurut, bertakwa kepada Allah, rajin ibadah, seakan-akan nikmat surga yang disegerakan ya. Tapi sebaliknya jika seorang orang tua memiliki anak-anak yang badung, nakal, durhaka, maka seakan-akanlah siksaan neraka yang disegerakan. Maka kaidah menyatakan kita harus berusaha payah untuk mendidik anak-anak agar kita berbahagia di kemudian hari. Dan benar bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi peran orang tua untuk meraih hidayah tersebut sangat sangat besar. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sungguhnya
Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu kecondongan untuk melakukan kebaikan. Dia ketika dilahirkan sudah ada fail-fail yang lebih condong untuk diarahkan kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada akhlak yang mulia, kepada keimanan. Jadi anak dilahirkan bukan kosongan, tapi sudah ada fail-fail yang Allah taruh di situ. Nanti kita akan jelaskan. Tetapi fa abawahu yuhawidanihi, ya. Tapi kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumbajisani, atau menjadikan dia Majusi. Ini dalil bahwasanya pengaruh orang tua sangat besar terhadap anak-anak. Benar, kita tidak pungkiri bahwasanya anak dipengaruhi oleh banyak hal, lingkungan, HP, ya, kemudian pendidikan yang dia terima. Ini semua mempengaruhi pembentukan, ya, karakteristik anak. Tetapi faktor utama yang mempengaruhi anak adalah kedua orang tua. Makanya tadi Nabi mengatakan setiap anak dilahirkan di atas fitrah, namun kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Ini semakin menekankan kepada kita akan tanggung jawab orang tua terhadap keberhasilan, kesuksesan seorang anak terkait dengan kesolehan atau kerusakan agamanya, ya. Demikian juga hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran ketika Allah mengkisahkan tentang kisah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam yang mengandung tanpa suami, ya. Fatamatsala laha basyaran sawiya. Allah kirimkan malaikat Jibril yang kemudian menjelma menjadi manusia, lantas mendatangi Maryam, kemudian meniupkan ruh dalam rahim Maryam, maka kemudian mengandunglah Nabi Isa, kemudian akhirnya melahirkan Nabi Isa. Setelah dia melahirkan Nabi Isa, maka dia gendong Nabi Isa yang masih kecil alaihissalam, kemudian dia bawa ke kaumnya, fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka dia pun menggendong putranya kepada dibawa ke kaumnya, maka kaumnya pun protes, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, wahai Maryam, sungguhnya engkau telah melakukan kemungkaran yang besar. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Perhatikan komentar kaumnya, mereka mengatakan, wahai Maryam, kok kamu bisa begini, kok kamu bisa berzina, mereka menuduhnya berzina, engkau punya anak tanpa suami. Ma kana abuki imra'a sau'in, padahal ayahmu dahulu bukan orang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiya, dan ibumu juga bukan wanita pezina. Seandainya ayahmu orang nakal, orang buruk, wajar kau berzina. Seandainya ibumu dulu pernah pezina, wajar kau berzina. Artinya kaumnya mengkaitkan, mereka heran melihat bagaimana Maryam bisa terjerumus dalam perzinahan, sementara kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Ya, karena memang kaidah menyatakan bahwasanya, sebagaimana pepatah orang Indonesia, buah jatuh tidak tahu dari apa? Buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya, kalau biasanya dekat-dekat dengan pohonnya, maka ini menguatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendukung hadis Nabi bahwasanya pengaruh orang tua sangat sangat besar, sangat besar. Dari situ ini tanggung jawab yang besar bagi kita semua orang tua, dan kita rata-rata sudah punya anak, ada yang anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang anaknya 10, ada yang anaknya 12. Ada yang anaknya 12 enggak? Belum ada. Maka ini semua berada di pundak kita. Yang pertama kali akan ditanya tentang kesolehan anak-anak pada hari kiamat kelak, tentang mereka adalah kita-kita, ayah maupun apa? Ibu. Ayah maupun ibu, ya. Sebagaimana ayah punya tanggung jawab besar, ibu terlebih lagi terhadap anak-anak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ayah mungkin ada uzur, ayah ada uzur mencari nafkah, keluar, meninggalkan rumah, ya, kerja keras, apalagi zaman sekarang, pergi sebelum subuh, pulang sudah maghrib, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari apa? Terbenam, ya. Terus gajinya begitu-begitu aja, ya. Kemudian yang di rumah kebanyakan ibu-ibu, ya, sehingga peran ibu dalam mendidik anak sangat-sangat besar. Oleh karenanya tidak perlu kita saling melemparkan tanggung jawab. Ini anakmu, ya.
Kamu tanggung jawab, kamu abinya tanggung jawab. Abinya bilang, ini anakmu. Kamu yang di rumah tanggung jawab. Ini anak kita bersama. Ya. Ini anak kita bersama. Hasil kerjasama kita bersama. Maka tanggung jawab berada di pundak kita berdua. Ayah dan ibu. Tidak boleh seorang suami kemudian atau ayah kemudian ingin berlepas diri dengan alasan saya sibuk, enggak bisa. Dan di akhirat enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Tetap meskipun dia sibuk, dia harus punya waktu buat anak-anak. Enggak bisa seorang wanita mengatakan, kamu kan bapaknya. Saya juga banyak urusan. Kamu enggak pernah ngarahin ya. Enggak bisa gitu. Kamu di rumah, istri di rumah, lebih banyak waktu buat anak-anak. Maka yakinlah bahwasanya anak-anak adalah tanggung jawab kita berdua, suami dan istri, dan kita berdua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana mendidik anak-anak, menanamkan nilai-nilai iman kepada mereka secara praktis ya, agar kita mudah untuk mendidik mereka. Yang dimaksud dengan keimanan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu al-iman adalah i'tiqadun bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan amal perbuatan. Jadi yang kita bahas iman ini bukan cuma masalah keyakinan saja, tapi terkait dengan iman itu ada amalan hati, keyakinan, ada juga amalan lisan, itu juga perkataan yang baik, zikir, baca Quran termasuk dari keimanan, dan juga perbuatan, amalan bil arkan, salat ya, bersedekah, bayar zakat, itu semua adalah bagian daripada keimanan. Itu iman terkait dengan kesolehan. Kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita tentang keimanan, tentang kesolehan ya, semaksimal mungkin. Karena kalau anak-anak menjadi anak yang soleh, yang beruntung kita, yang beruntung kita. Betapa banyak orang tua begitu bahagia kita melihat anak-anaknya apa namanya, orang yang sukses. Masya Allah ya. Kita lihat misalnya ada kita lihat guru kita punya anak-anak berhasil, Masya Allah, kita lihat luar biasa ya. Saya kenal seorang guru saya, Masya Allah, anak pertamanya hakim, jadi hakim, Masya Allah. Anak keduanya pengajar di Masjid Nabawi. Anak ketiganya lagi mau belajar S2, anak keempatnya sambil kuliah sudah menjadi direksi dalam penentuan akad-akad, kalau perusahaan bikin akad. Dia masih kuliah, tapi saking cerdasnya dia diberi kepercayaan kalau ada akad-akad yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, dia yang menentukan oke atau tidak. Dan itu butuh kecerdasan luar biasa, karena dia harus melihat segala sisi. Padahal dia masih kuliah, S1 aja belum lulus. Subhanallah, melihat begini, bagaimana bapaknya tidak bahagia. Ya. Bagaimana tidak bahagia, karena kan surga yang disegerakan. Yang berikutnya sudah hafal Quran. Yang berikutnya lagi sedang menghafal Quran. Masya Allah. Kita lihat orang seperti ini bahagia atau tidak? Bahagia. Coba satunya. Anak pertamanya bajingan, anak keduanya bajingan nomor dua, anak ketiganya bajingan nomor tiga, ya menderita, menderita. Maka kita berusaha payah, jangan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak kita berhasil, kita yang apa? Yang bahagia. Yang pertama bahagia kita. Tapi kalau anak kita nakal, mau kita banyak duitnya, mau kita hidup di rumah mewah, anak nakal sengsara kita sengsara. Kemewahan untuk menimbulkan kebahagiaan, kemewahan rumah ada memang peran membuat kita bahagia, tapi rusaknya anak mendominasi. Kita punya uang banyak, mobil mewah, anak nakal, sengsara kita. Sengsara, ya. Sengsara kita menghadapi kesalahan tersebut, belum apa kata tetangga, belum kata keluarga, belum bikin masalah di sana, bikin masalah di sini. Pusing, pening, ya. Ya. Anak-anak seperti ini bikin orang tua cepat mati, ya. Oleh karenanya maksud saya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita sedang berjuang untuk bisa mendidik anak kita soleh, kita berjuang. Kalau kita sudah berjuang semaksimal mungkin, ternyata anak badung, ya itu di luar kemampuan kita. Yang penting di hadapan Allah kita sudah bisa berhujjah, ya Allah sudah berusaha, saya sudah mendidik, saya sudah mengarahkan, saya sudah berdiskusi, saya sudah main dengan dia, saya sudah semuanya sudah dilakukan. Kalau anak masih badung, ya sudah. Seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi maksud saya, kita berusaha. Dan usaha kita ketika mendidik anak-anak itu berpahala. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwai anak-anak, kita ngobrol dengan mereka, kita beri memenuhi kebutuhannya, ini semua pahala. Pahala yang sangat besar. Terlepas berhasil atau enggak berhasil. Terlepas berhasil atau tidak berhasil.
Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikut ini ada beberapa contoh praktek praktis yang bisa kita lakukan dalam membina keimanan anak-anak. Yang pertama misalnya dalam rangka membina akidah mereka. Bagaimana cara membina akidah mereka? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Allah ketika menciptakan Azza wa Jalla, ketika menciptakan manusia dipasang file oleh Allah yang disebut dengan fitrah. Jadi bukan diciptakan dengan kosongan. Fitrah tersebut terkait dengan keimanan, juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Dan itu berlaku pada manusia maupun pada hewan-hewan. Seperti hewan dilahirkan tahu-tahu bisa ini, tahu-tahu bisa ini, meskipun enggak ada yang ngajarin. Kenapa? Dipasang file. Seperti bayi, bayi ketika lahir dia sudah ada file. Begitu ditaruh di puting ibunya, puting langsung dia bisa nyedot. Dari mana dia tahu bahwasanya untuk mendapat susu tersebut harus disedot, ya. Itu dari sananya. Seandainya dia tidak dikasih file tersebut, suruh satu profesor, satu alam semesta ngajarin dia enggak bakalan bisa tahu. Caranya gini, Nak, disedot, sedot itu dia enggak paham. Dia belum tentu dengar apa yang kita bicarakan, baru lahir mungkin enggak dengar, enggak melihat. Tapi Allah pasang file. Sehingga ketika namanya fitrah. Ketika dia lahir, ditaruh di puting susunya, dia langsung bisa apa? Nyedot meskipun tidak ada yang mengajarinya. Itu yang disebut dengan apa? Fitrah. Seperti kalau kita dewasa laki-laki punya insting fitrah untuk menyukai lawan jenis. Itu dari mana? Dari sananya memang dipasang seperti itu. Kita lihat lawan jenis kita tertarik. Nah, itu namanya fitrah. Itu namanya fitrah. Ini fitrah terkait dengan keduniaan. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbih isma rabbika la'ala alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada." Alladzi qaddara fahada. Alladzi yang telah menciptakan, menyempurnakan penciptaannya. Alladzi qaddara fahada, yang memberi ukuran-ukuran atau ketentuan-ketentuan untuk sang makhluk, wahada, dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk maksudnya diberi petunjuk untuk bisa menjalankan kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Allah kasih insting-insting bagi hewan yang kita kenal dengan fitrah, sehingga dia bisa menjalankan kebutuhannya. Nah, manusia pun demikian, ada insting terkait dengan kebutuhan duniawinya dan ada insting atau fitrah terkait dengan kebutuhan ukhrawinya. Manusia ketika diciptakan dia punya kecenderungan untuk bertauhid. Dia punya kecenderungan untuk mengetahui yang berhak disembah adalah Tuhan. Dia punya kecenderungan untuk membenci dengan kesyirikan. Manusia kalau lihat ada orang nyembah sapi, kalau fitrahnya masih lurus dia pasti enggak setuju. Apa manusia kok nyembah sapi? Goblok nih orang. Kok sapi disembah? Gimana hewan yang bodoh kemudian disembah? Gimana? Pasti kalau dia masih lurus fitrahnya, maka dia akan mudah menolak hal tersebut. Sebenarnya ada orang nyembah monyet, kira-kira manusia terima enggak? Kemudian monyet kok disembah? Ya. Kok monyet disembah? Tunduk-tunduk sama monyet. Kecuali fitrahnya dirusak. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiskusi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu musyayatin." Ya. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa itu condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Maka syaitan pun menggelincirkan. Menggelincir. Kalau setan sudah menggelincirkan fitrah, maka orang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Seperti perkataan Hud-Hud tentang Ratu Bilqis. Apa kata Hud-Hud? "Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil." Ya, kata Hud-Hud, "Aku mendapati seorang wanita yang menguasai rakyatnya, itu Ratu Bilqis dan rakyatnya, ya, dan dia memiliki singgasana yang agung. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunil. Aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari." Kenapa bisa mengatakan ini syirik? Hud-Hud mengatakan, "Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum." Tapi syaitan menghiasi. Syaitan menghiasinya. Kita seorang tahu matahari bukan Tuhan. Matahari kalau Tuhan dia tidak bisa, dia cuma terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. Terus tidak pernah konstan begitu kegiatannya jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun. Ini bukan Tuhan. Tuhan kok konstan begitu aja, enggak bisa apa-apa, cuma gitu. Tapi ketika setan menghiasi, maka seorang bisa membenarkan kesyirikan. Mungkin dikatakan ini matahari sumber kebaikan, kalau tidak ada matahari maka manusia akan mati, tumbuhan tidak bisa hidup, tidak akan keluar ini macam-macam, ya. Bayangkan kalau dunia gelap terus. Ketika setan menghiasi, akhirnya orang lagi kajian. Ketika ini dari
mami jadi harus dijawab ya. Jadi sampai di mana tadi? Matahari. Ketika setan menghiasi, maka setan menghiasi, maka akhirnya orang logis, benar matahari harus disembah karena begini, karena begini, karena begini. Tapi asalnya manusia kalau fitrahnya lurus dia tidak akan terima. Fitrahnya lurus dia akan terima. Makanya sempat seperti misalnya ada orang nyembah sapi. Misalnya fitrah tidak, gimana manusia sembah sapi? Tapi ada yang menghiasi. Karena sapi itu lebih afdol daripada ibu. Kalau ibu menyusui masih ingin pamrih, semoga ini jadi besar, nanti balas budi sama saya, berbakti sama saya. Kalau sapi kasih susu, dia enggak butuh pamrih. Dia ikhlas ketika mengasih susu buat apa? Manusia. Maka ibu lebih afdol dari sapi lebih afdol daripada apa? Mama. Benar atau tidak? Ya tidak benar lah, sapi bahlul ini. Cuma setan menghiasi sehingga semuanya bisa jadi benar. Ini maksud saya bawakan ini supaya kita tahu bahwa untuk mendidik akidah anak sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah ya. Seperti anak-anak saya tidak pernah mendidik secara khusus harus begini, tapi dengan terbawa sendiri dia tahu tentang tauhid. Kenapa? Karena fitrahnya ada. Ya. Makanya orang yang ateis dia akan berlawan dengan fitrahnya. Dia mau bilang Tuhan tidak ada, tapi fitrahnya bilang Tuhan ada. Dia akan berlawan, bertarung dengan fitrah yang ada dalam fail dan yang Allah pasang dalam dirinya. Sehingga tidak gampang menjadi ateis, tidak gampang. Karena dia harus dalam gejolak dalam hatinya. Makanya disebutkan orang ateis dalam kondisi terdesak dia pasti angkat tangan. Dia pasti minta sesuatu kepada Zat yang Maha Kuasa. Saya punya teman orang Bali, dia sering nemani orang-orang untuk mancing di tengah lautan. Jadi suatu saat dia kadang orang kafir, terkadang dia bawa orang ateis. Suatu saat dia naik kapal naik perahu kemudian maju ombak besar datang. Maka orang ateis ini kemudian meminta kepada sesuatu kepada Tuhan, padahal dia ateis. Padahal dia apa? Ateis. Dalam kondisi terdesak dia minta kepada Zat yang bisa mengatur ini. Fitrahnya muncul, ketika itu fitrahnya mendominasi akalnya. Selama ini logika dia mengalahkan fitrahnya, dalam kondisi tertentu fitrahnya muncul kembali mengalahkan, mendominasi apa? Akalnya. Kenapa? Kenapa ateis susah? Karena orang ateis itu dia ingin melampiaskan hawa nafsunya tanpa ada yang melarang. Tapi gejolak dalam hatinya luar biasa karena dia harus melawan fitrah yang sudah Allah tanam dalam apa? Dirinya. Ini semua yang disampaikan bahwasanya orang bertanya, Ustaz gimana menanamkan akidah pada anak-anak? Mudah, tidak susah. Karena sudah ada file, tinggal kita arahkan dan bimbing. Tapi contoh praktis agar kita bisa menanamkan akidah, contohnya kita bilang sama anak-anak misalnya, misalnya ini semua ada penciptanya ya. Enggak mungkin, sederhana aja, enggak mungkin mobil enggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang apa? Menciptakan. Baju yang kamu pakai ada yang jahit. Sederhana aja. Demi alam semesta ini ya harus ada yang menciptakannya. Sederhana. Tanpa kita harus menjelaskan tentang syubhat ateis. Ada syubhat-syubhat tapi enggak perlu, anak-anak enggak perlu. Dia sudah terima, oh gitu ya sudah. Ini ciptakan kamu, ciptakan jalan ke matahari, lebih hebat daripada matahari, lebih hebat dari alam semesta. Harus alam semesta kecil di sisi dia. Dialah namanya Tuhan. Anak-anak mudah terima. Anak-anak mudah terima. Dia enggak akan pertanyaan macam-macam kecuali dicekokin. Kalau dicekokin baru ya. Cekokin baru ya. Seperti ketika ada seorang ateis yang ingin menipu anak-anak, dia bilang Tuhan bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan. Maka dia ambil daging, dia potong-potong, kemudian dia masukkan dalam toples, dia tutup. Bilang ini berapa hari lagi saya akan ciptakan ulat-ulat dari dalam toples ini. Sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan ulat-ulat dalam. Maka dia potong daging, diiris-iris, dia masukin dalam, dia taruh sesuatu, kemudian taruh di toples. 3 hari berikut kemudian banyak ulat-ulat apa? Apa namanya ulat itu? Belatung ya. Saya takut salah ngomong, belitung ya. Belatung ya. Kalau belitung nama kota ya? Ya, belatung. Ya, ulat belatung. Keluar banyak. Maka dia bilang, lihat saya bisa menciptakan ulat-ulat apa? Belatung. Maka ada anak yang cerdas, dia mengatakan, Pak Guru, kalau kamu yang ciptakan ulat belatung tersebut, kabarkan kepadaku ulat belatung itu jumlahnya berapa, yang jantan berapa, yang betina berapa. Sampai kapan hidupnya? Ya, gak bisa jawab. Kalau dia yang ciptakan, dia harusnya tahu umur belatung ini berapa hari, yang jantan berapa, yang betinanya apa? Berapa. Fabuhita alladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut.
Intinya menanamkan akidah rububiyah, bahwasanya pengatur alam semesta, cipta alam semesta mudah. Tapi sekali kita ngobrol sama anak-anak, lihat alam semesta, lihat ini siapa yang menciptakan, begitu indahnya. Ini semua diciptakan dengan ilmu yang luar biasa, ya. Tidak, kita bikin sesuatu aja susah, ini alam semesta dengan sempurna, dengan keterkaitan luar biasa. Bagaimana oksigen dalam, kita kalau kita punya ilmu tentang fisika, biologi, kimia, kita keluarkan. Ya, oksigen kadarnya sekian, kalau berlebihan bisa buat terbakar. Sampai kenapa kalau kita jelasin, ya, dengan ilmu sederhana sangat mudah masuk bagi anak-anak. Ini kalau kita bicara tauhid apa? Rububiyah. Kalau kita bicara tentang tauhid uluhiyah, bahwasanya disembah hanyalah Allah, mudah. Yang menciptakan semua yang berhak disembah. Tidak berhak kita nyembah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Masa kita mau disembah? Terkadang kita ajak, kita lihatkan dia orang nyembah kesyirikan. Tuh lihat, ada orang nyembah sapi misalnya. Masa dia sembah sapi? Gimana menurut kamu? Kita ajak ngobrol. Ya enggak boleh lah ya, masa nyembah sapi? Dia sapi. Ya, masa disembah enggak bisa diajak ngomong aja enggak paham? Ya, ditanya sapi 1+1, sapinya enggak bisa jawab. Kamu bisa jawab enggak? Bisa. 1+1 sapi enggak? Ya, terus bagaimana mau disembah? Sapi aja beol, apa namanya, asal beol, tidak tahu aturan, gimana mau disembah? Sederhana, ya. Ini nyembah tikus, gimana tikus jijikan disembah? Anak-anak dengan fitrahnya akan menolak itu semua, menolak kesyirikan. Lihat ada orang minta-minta, misalnya kita buka klip di YouTube nih, ada orang minta-minta sama mayat, gimana menurut kamu? Ya enggak benar, mayat ya, mayat aja kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatin, kita yang kuburin, kemudian bagaimana bisa di sembah. Kalau dia masih fitrahnya jalan, tidak dicekokin dengan syubhat, dia akan mudah menerima. Jadi ada momen-momen kita gerakkan fitrahnya, kita hidupkan lagi fitrahnya, kita mantapkan fitrahnya. Sehingga anak mudah mudah untuk beriman kepada tauhid al-uluhiyah. Oleh karenanya betapa banyak orang-orang Nasara akhirnya masuk Islam karena fitrahnya bergerak. Dia mikir fitrahnya bergerak, ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang buat akhirnya buat mereka berpikir, akhirnya mereka pun masuk Islam, ya. Di antara cerita menarik, saya pernah ketemu seorang mu'alaf. Dia cerita ketika temannya atau dia, saya lupa, temannya mungkin, ya, nyetopin bis. Bisnya enggak datang-datang. Dia stop, bis lewat, penuh. Maka dia tengok ke belakang, tahu-tahu dia kebetulan sedang nyetop bis di depan pabrik pembuatan Tuhan. Ada pabrik pembuatan apa? Tuhan. Sedang mahat-mahat apa? Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan-Tuhan berhala-berhala tersebut. Tapi dia jengkel, karena dia lihat ada sebagian Tuhan-Tuhan setengah jadi, mungkin masih 70%, masih 50%. Ada Tuhan baru badannya saja, kepalanya belum. Nah, tukang pahat ini kurang ajar. Dia duduk di Tuhan setengah jadi, kemudian dia pahat Tuhan yang lain. Maka dibilang, ini kurang ajar ini. Kok Tuhan saya didukin, meskipun belum jadi? Kenapa didudukin? Dia jengkel, tapi itu dengan kadang diinjak. Tuhan yang belum jadi diinjak-injak, kemudian dipahat. Kemudian fitrahnya bergerak ketika itu. Apakah saya pantas menyembah Tuhan yang didukin, diinjakin, dipahat? Seperti kata Ibrahim alaihissalam, atabudu nama tanhitun. Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Allah khalaqakum wama ta'malun. Allah ciptakan kalian, Allah juga ciptakan pahatan-pahatan kalian. Ya, begitu dia melihat tersebut, fitrahnya tergerak. Ini mengingatkan dalam sirah nabawiyah kisah seorang Arab Badui yang dia ingin menyembah berhalanya, ternyata berhalanya didatangi oleh Sa'lab, yaitu macam serigala, kemudian mengencingi Tuhannya. Tuhan, jadi Sa'lab itu datang mau kencing, dia angkat kakinya kemudian kencing ke berhala yang dia sembah. Maka dia berkata, Arabun yabulu alaihi so'lubanu waqad hana man balat alaihi sa'alibu. Ya. Kata dia, apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi oleh apa? Anjing-anjing. Akhirnya dia meninggalkan apa? Kesyirikan. Ketika itu fitrahnya apa? Bergerak. Ketika itu fitrahnya bergerak. Jadi kita bisa jelaskan dengan memanfaatkan fitrah yang ada dalam jiwa anak-anak untuk menjelaskan macam-macam kesyirikan. Ini sederhana. Mungkin sekali dua kali pertemuan, mungkin tahun ke depan kita ingatkan lagi, selesai. Akan terpancap dalam dirinya. Dia bawa sampai dia meninggal dunia.
Kita bicara tentang itu, orang barat percaya 13 angka sial. Coba, logis enggak? 13 angka sial. Gimana kok bisa 13 bikin sial dari mana? Lihat, lihat sebagian apa namanya? Lift enggak ada angka 13. Ya, kenapa? Karena lantainya enggak sampai 13 enggak. Enggak tertolak 12 langsung 15 atau 16. Lihat kursi pesawat enggak ada angka nomor 13. Loncat. Angka 11, 12 terus angka berapa? 15 atau 16. Apa landasannya? Apa dasarnya? Kok bisa 13 bikin apa? Sial, enggak logis. Kita gerakan fitrahnya, dia akan percaya. Apa masalahnya angka 13? Apa masalahnya? Tidak logis ya. Demikian juga angka 4, mereka takut angka 4 angka sial. Sehingga mereka ada yang tulis nomor 1, lantai nomor 1, lantai nomor 2, lantai nomor 3, lantai nomor 3A. Kemudian lantai nomor apa? 5. Angka 4 hilang. Kalau saya punya anak 5. Tanya ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A. Anak kelima. Terus orang punya anak 13 orang, anak 13 tidak boleh lahir, langsung anak 14. Ini anak ketiga ke 13, tidak boleh, sial. Anak langsung anak ke 14. Enggak logis. Banyak yang percaya banyak, ini kita bilang anak ngerti lah, enggak logis gimana masa 13 sial. Ngerti lah anak-anak, apalagi dia sudah SMP, dia SD pun kita jelasin dia udah ngerti. Tatoyur-tatoyur di Indonesia banyak sekali ya. Banyak sekali keyakinan-keyakinan yang salah. Yang kita jelas semua adalah bagian dari kesyirikan. At-tiyaratu syirkun, bosnya tatoyur adalah syirik. Ini contoh kita bicara tentang akidah uluhiyah, kita jelas tentang bahaya kesyirikan. Di antaranya akidah uluhiyah kita ajarkan anak, misalnya kamu berdoa sama Allah. Kalau mereka dihadapi kesulitan, berdoa sama Allah. Kamu sholat, habis sholat angkat tangan, minta sama Allah. Jadi biasanya ini sejak kecil, kalau ada apa tergantung sama Allah. Ayah akan bantu, ibu akan bantu. Tapi apa ayah, kemampuan ayah terbatas, kemampuan ibu juga terbatas. Yang menentukan yang di atas. Kamu berdoa sama Allah, ada masalah angkat tangan. Jangan lupa. Ya Abi, ini mau ujian nih, kamu berdoa juga. Ayah bantu doa, tapi kamu berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada jalan keluar. Jadi kita biasakan dia untuk bergantung kepada Allah, meski masih kecil. Sudah berdoa belum? Habis sholat sudah berdoa belum? Ajarin dia untuk apa? Berdoa. Ada masalah suruh angkat tangan minta kepada Allah. Ini contohnya kita tanamkan kebiasaan dia untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan akidah al-uluhiyah. Sehingga tertanamlah ketergantungan dia kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika kemudian Sa'd bin Abbas Rasulullah SAW mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada siapa? Kepada Allah, ya. Ya inni u'allimuka kalimat. Wahai Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepada doa-doa. Ibnu Abbas sahabat junior. Rasul ajarkan dia berdoa, bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh di antaranya kita menanamkan tentang tauhid, yaitu menanamkan kepada anak agar selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini sangat penting terutama zaman sekarang. Misalnya kita dapati berita tentang seorang ketahuan korupsi misalnya, kita bilang, lihat. Dia mungkin menyangka tidak ada yang tahu. Tapi suatu saat Allah tahu dan Allah akan bongkar. Caranya Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kau sembunyi melakukan maksiat dimanapun kecuali Allah pasti melihat. Kau yang cipta Allah. Bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun kau sembunyikan, ya, maka Allah Maha melihat. Allah akan bongkar. Kalau bukan di dunia, Allah akan bongkar di akhirat. Kita tanamkan. Mungkin mama enggak lihat, tapi lihat, Allah Maha melihat, hati-hati kamu. Mungkin bapak enggak lihat, abi enggak lihat, tapi lihat, Allah Maha melihat, ya. Ya. Jadi ini pun ditanamkan terutama zaman sekarang, anak butuh dengan hal tersebut. Mereka pegang HP, mereka kalau mereka tidak memiliki perasaan Allah Maha melihat, ini susah. Maka kita tanamkan, dan ini perlu pendoktrinan sejak kecil. Sesuatu yang didoktrin terus menerus akan terpatri dalam hati anak-anak. Sejak kecil kita ngomongin, niat Allah Maha tahu lah. Memang enggak tahu, Allah Maha tahu. Kamu jujur, ya. Nanti Allah bongkarlah suatu saat. Akhirnya jujur, ya. Seperti itu. Tanamkan dalam anak, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Terus menerus sampai benar-benar dia tertanam dalam dirinya bahwasanya Allah Maha mengawasi apa yang dia lakukan. Kemudian misalnya, di antara pemanfaatan fitrah
Misalnya kita berbicara tentang takdir, ini penting. Anak-anak ditanamkan tentang beriman kepada takdir sejak kecil. Kalau mereka gagal, kita bilang qadarullah. Kita qadarullah itu apa? Ya sudah, ini sudah takdir. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bosnya kamu akan begini. Sederhana aja. Padahal masalah takdir adalah masalah yang pelik, tapi karena ada fitrah manusia, orang mudah beriman dengan takdir. Bosnya semua sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah. Bahkan ibu-ibu di kampung, bahkan mama saya dulu tidak ngaji, kalau masalah ya sudah takdirnya begitu, nak. Mama saya enggak pernah ngaji ngomong begitu. Karena itu fitrah untuk beriman kepada takdir adalah suatu yang sangat mudah. Padahal kalau kita menjelaskan secara ilmiah mungkin berat. Apalagi anak-anak. Tapi kalau kita dalam ada suatu kondisi, kita misalnya mau jalan-jalan, tahu-tahu tiket habis, ya qadarullah, nak. Jadi dia dengar perkataan apa? Qadarullah, qadarullah, qadarullah. Sehingga dia tahu bahwasanya di balik itu ada yang mengatur. Dia bilang insyaallah yang terbaik. Insyaallah yang terbaik, ya. Ya. Anak-anak akan tertanamkan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Itu dilihat dari bapak dan ibunya. Beda kalau ada masalah, kemudian bapak banting, ibu banting, dia enggak pikir qadarullah lagi. Ada masalah dia akan niru, banting sana, banting sini. Kalau bapaknya, ibunya ngelempar 2 piring, nanti anaknya 4 piring, ya. Karena setiap masalah dia melihat ayah dan ibunya tidak mengatakan qadarullah, tapi emosi. Maksud saya ini contoh yang sederhana bahwasanya pembahasan tentang iman kepada takdir, kalau kita mau jelaskan secara akidah Ahlussunnah dengan detail itu sulit. Kadang-kadang otak kita terkadang terima atau tidak, terkadang logika kita main. Tapi karena ini sudah terpatri, ada failnya, ada fitrahnya, maka orang mudah menerima. Saya katakan sebagai bukti, ibu saya dulu sering mengatakan qadarullah, sudah digariskan kayak begitu, mau diapain lagi. Beli tidak pernah belajar di pondok, tidak pernah, tapi mungkin dia dengar sekilas, kemudian dia imani, mudah. Kenapa mudah diimani? Karena ada apa? Fitrah. Nah, kalau kita sering tanamkan pada anak-anak, karena dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Sejak kecil anak-anak pingin begini dikasih ini, dia enggak setuju. Kita bilang qadarullah. Kita tanamkan masalah takdir sejak dini. Kalau kita sering mengucapkan qadarullah, satu kejadian berikutnya, anak-anak akan terbiasa. Sehingga terpatri dalam diri mereka iman kepada takdir ini sangat penting dalam kehidupan mereka, dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena banyak kejadian-kejadian tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini perlu ditanamkan pada anak-anak. Contoh, ngajarkan anak-anak supaya tidak sombong. Orang tua kita, kalau kita dapat sesuatu, kita bilang fadlun minallah, ini karunia Allah. Fadlun minallah. Jadi kita bilang, oh iya, Abi memang jagoan. Akhirnya dia ikut sombong seperti abinya. Bahkan lebih sombong dari gaya apa? Abinya. Saya cerita kemarin, waktu saya hajian, kita menghadapi sesuatu-sesuatu yang sulit. Situasi yang sulit ketika hajian. Ada seorang orang tinggal di Saudi, orang Arab. Dia kerja, dia ngurusin, berat. Kita nunggu kepastian bagaimana dia berusaha, dia ngobrol sama merayu bagian apa namanya, muasasah atau... Sampai akhirnya berhasil dan resmi. Maka saya kagum. Saya bilang sama jambaji, itu orang luar biasa. Begitu saya ketemu, Masya Allah, Masya, kata dia, fadlun minallah, kata dia, ini dari Allah. Ini bukan ustaz padahal. Itu orang biasa di Arab Saudi. Dia bilang apa? Fadlun minallah. Karena dia terbiasa sejak kecil dengar seperti itu. Coba kalau kita, oh iya, kau belum tahu, saya jagoan, ya. Saya sudah lama kerja seperti ini. Kau enggak tahu betapa sulit, tapi kalau saya yang bikin, lewat. Nah, kita begitu, sering dengarnya seperti itu. Masalahnya kita akhirnya ujub, sebagaimana bapak-bapak dan nenek moyang kita yang ujub. Situasi membuat seperti itu, kita terpengaruh dengan orang tua kita, mungkin tetangga kita, teman-teman kita, yang kalau ada suatu, sombong. Tapi kalau kita ada keberhasilan, bilang, fadlu minallah. Ya, Abi cuma berusaha, tapi ini semua karena karunia Allah. Anak-anak sering dengar. Sehingga hilanglah kesombongan dari diri mereka. Mereka sudah didik sejak kecil untuk menyandarkan segala kenikmatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini praktik-praktik sederhana yang harus kita terapkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ada keberhasilan kita bilang alhamdulillah, fadlun minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sering terdengar. Sehingga nanti kapan-kapan dia berhasil, dia menjawab fadlun minallah. Ya, fadlun minallah. Dan itu kita lihat
anak-anak, misalnya anak guru-guru kita, anak-anak syekh, begitu mereka enggak sombong. Fadlu minallah. Sejak kecil diajarkan untuk tawadhu, diajarkan untuk menyadarkan keberhasilan kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Tapi ini contoh-contoh praktis menanamkan nilai-nilai keimanan. Kemudian kita bicara tentang rukun iman. Rukun iman ada apa? Rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, ya, pada hari akhirat, kepada takdir. Ya. Misalnya masalah akhirat. Kita jelaskan saja konsep surga dan neraka. Jelasin sama anak-anak. Hati-hati kamu nakal masuk neraka loh. Neraka itu api itu sudah panas 70 kali lipat. Kita jelasin. Ada neraka? Ya ada. Enggak mungkin kita gini-gini saja. Lihat tuh orang satu bunuh, satu di ini, satu ini. Enggak mungkin. Ada tanggung jawab hari akhirat. Udah mati nanti dibangkitkan. Ada tanggung jawabnya. Anak-anak insya Allah mudah terima. Enggak tanya, apa bisa dibangkitkan? Itu enggak. Itu kaum Quraisy, kafir Quraisy. Anak-anak insya Allah mudah terima. Bisa dibangkitkan? Iya, dibangkitkan. Ada fitrah mereka. Tenang, kita punya senjata fitrah. Kita jelasin ada surga, ada neraka, dan dibangkitkan. Diminta pertanggungjawaban, fitrah mereka buat mereka mudah untuk apa? Nerima. Hati-hati, kok masuk surga enggak? Surga ada apa, Bi? Surga kok minta apa saja ada? Minta apa saja, minta mobil-mobilan ada. Dinosaurus ada kalau mau, kalau minta. Jadi masih kecil pengen dinosaurus, kalau besar minta bidadari, cuma masih kecil. Minta apa saja mau. Jadi ini minta pesawat helikopter ada. Semuanya kau minta ada. Anak-anak. Dan itu mudah, enggak susah. Maksudnya saya sudah praktekkan untuk membuat mereka beriman kepada ada surga dan neraka, tidak susah. Sederhana kok. Cuma harus kita omongin. Jadi fitrah tersebut kita gerakkan sehingga keluar lagi. Fitrah fail yang kuat tersebut nampak lagi. Kita ingat tentang hari, ada hari kebangkitan, bertanggung jawab. Kalau kau ditanya Allah bisa jawab enggak? Hati-hati, kau akan ditanya sama Allah. Kalau ketemu Allah kau bisa jawab enggak? Ditanya. Dia langsung kaget, dia langsung. Ada cerita menarik, saya diceritakan oleh guru saya. Ada seorang, dia beli ikan goreng sama orang non-muslim. Orang itu sedang goreng-goreng ikan di bolak-balik. Goreng atau bakar? Bakar ikan. Bakar ikan, bolak-balik, bakar ikan. Tiba-tiba orang muslim ini, dia ada angin, dia ada hujan, tahu-tahu dia dakwahi orang tersebut. Kau masuk Islam, bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, kau akan dibakar seperti ikan ini. Orang itu kaget. Tapi dengan sebab itu dia masuk Islam. Ketika itu fitrahnya apa? Bergerak. Ya. Antum jangan coba-coba, ini cuma kisah aja. Artinya terkadang fitrah itu benar-benar apa? Bergerak. Dia keluarkan dari hati yang dalam, tiba-tiba dia ingin mendakwahi orang tersebut. Dia bilang, kau bertakwa kepada Allah, tauhid jangan syirik. Kalau enggak, kau akan dibakar seperti ini, ikan yang sedang kobar, kau akan dibakar di neraka seperti ini. Orang itu kaget. Dibilangin gitu, ini mau belanja kok malah ngomel-ngomel. Tapi akhirnya dengan sebab itu dia masuk apa? Masuk Islam. Jadi, ini itulah yang disebut dengan apa? Fitrah. Anak-anak dibilang surga neraka mudah bagi mereka untuk apa? Menerima. Tapi berikutnya misalnya kita mengajarkan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah apalagi cinta sama Nabi, tinggal cerita, ambil buku kisah sirah, cerita ada cerita. Ayo kita harus punya ilmu sedikit tentang sirah. Nabi itu begini, Nabi itu begini, Nabi itu begini. Nabi itu sangat baik, Nabi itu sangat penyayang, Nabi udah jelasin, kita harus ada, atau kita suruh dia dengar kisah Nabi atau kisah para sahabat, kita nonton bareng sama dia, terus kita komentari, begitu. Itu sudah sangat mudah. Anak-anak suka apa? Anak-anak suka dengan apa? Cerita. Kita ini masalahnya, anak-anak tidak tahu siapa Nabi SAW. Hanya sekedar tahu Muhammad, tapi tidak tahu bagaimana kisah-kisahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keagungannya. Jangankan anak-anak, bapak-bapaknya pun tidak tahu. Oleh karenanya, kita harus tanamkan kepada anak-anak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita suruh mereka dengar atau nonton, atau kita bikin lomba kamu dengar ceramah tentang sirah Nabi, terus ringkaskan siapa yang bisa jawab pertanyaan Abi, kasih hadiah. Misalnya ini metode-metode untuk menanamkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka keburu, ini ya kesalahan kita termasuk saya juga, keburu melihat sosok-sosok yang mengagumkan sehingga mereka melalaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sosok mengagumkan duniawi. Jago inilah, ini jago main bola lah, ini jago inilah, jago tinju mungkin, jago apa. Mereka terkadang sudah tidak tertarik untuk ya,
Kalau tanya misalnya, misalnya pemain bola terkenal Ronaldo, Ronaldo kan ya, Ronaldo, mungkin tahu Ronaldo lahir di mana, ini apa, gonta-ganti pasangan berapa kali, kemudian oh mungkin tahu, anak-anak muda tahu semua. Tanya Abu Bakar, enggak tahu. Abu Bakar sahabat Muhammad, itu selesai. Bagaimana tentang sejarahnya, enggak ada yang tahu, apa kehebatannya, enggak ada yang tahu. Khalid bin Walid enggak ada yang tahu, jagoan gitu aja, tapi enggak tahu bagaimana perincian kehebatan Khalid bin Walid. Tapi kalau tokoh, tokoh dunia, ya, mungkin main bola, atau mungkin artis, pemain film, aktor, film laga misalnya, tahu semuanya, gini, 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 gini. Nah, itulah kenyataan baik yang kita rasakan. Anak-anak sudah keburu, terpukau dengan sosok-sosok yang terkadang tukang maksiat, ya, sehingga tidak sudah malas lagi untuk belajari kisah-kisah para nabi dan para sahabat. Maka mumpung mereka masih SD, masih kecil, kita sudah tanamkan tentang hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hebatnya Abu Bakar, bagaimana pengorbanan Abu Bakar. Kita tanamkan. Apa kata para salaf? Kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar. Para salaf dahulu kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar. Mereka dulu mengajarkan anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar bin Khattab. Diajarin sahabat mulia, diajarin. Baik, mungkin di antara yang perlu kita perhatikan juga selain masalah keimanan, misalnya masalah ibadah ya, kita ajarkan juga anak-anak untuk beribadah. Ini butuh perjuangan ya. Ajarin anak-anak sholat 5 waktu sejak umur 7 tahun kita sudah mulai suruh. Kita temani, dia belum bangun kita bangunkan. Kita ajak ke masjid, ini butuh perjuangan. Ya, alhamdulillah sekarang banyak sarana dimudahkan. Ada pondok, ada sekolah-sekolah seperti boarding school, ya SMP. Kalau SD sebaiknya anak sama kita ya. Mereka mungkin full day, tapi kita tinggal karena kita merasakan kebersamaan. SD SMP dia masuk pondok sudah selesai. Kita udah jauh dan udah jarang ketemu anak-anak. Ya, tapi itu membantu anak-anak untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau masih SD sama kita ya, kita bangunkan sholat subuh, kalau perlu kita ajak ke masjid ya, istri juga membantu ya, anak-anak apalagi lebih dengar perkataan mamanya daripada apa bapaknya, jadi mamanya memang harus ekstra untuk menyemangati anaknya ya. Bapaknya bilang, nak ayo ke masjid, udah biar dia tadi main terlalu lama, tidur aja, itu repot kalau begitu, nanti anak sakit biar dia tidur dulu, nanti aja bangun jam 7, repot, gimana kita mau ajak anak ke masjid mamanya suruh tidurin. Eh, belum balik ya, meskipun belum balik 7, 8 tahun, 9 tahun, Rasulullah suruh 7 tahun, suruh sejak 7 tahun suruh diajar untuk apa? Untuk sholat ya. Maka kita ajarin, ajar wudhu, lihat bagaimana cara wudhunya, kalau salah kita benerin. Sholat, coba nak sholat depan abi, gimana sholat? Baca apa? Rakaat pertama. Kalau salah kita benerin, seperti itu ya. Oh, gurunya sudah benar ya. Jadi anak-anak juga merasa diperhatikan, dan biasanya ajaran-ajaran dasar seperti tidak akan dilupakan oleh anak-anak. Anak-anak pernah, Abi pernah ngajar saya begini, Abi pernah bilang begini, itu jadi patokan mati bagi mereka. Ya. Oleh karenanya ibadah penting ya, dan kita harus sabar mendidik anak-anak untuk sholat ya. Misalnya mengajari anak-anak sholat berjamaah, kita ajak anak-anak sholat berjamaah. Sebelum sampai di masjid, di tengah jalan kita ingatkan, nak, di masjid enggak boleh ribut, enggak boleh ngobrol sama teman. Nak, masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat loncat-loncat. Nak, masjid bukan main-main karate di situ. Kita doktrin terus. Nah, sampai di masjid dia tenang, Allahu Akbar. Karena semua sudah. Tapi kalau kita enggak ngomong gitu, sampai masjid ketemu temannya, "Oh, karate di situ, wow." Dan itu kejadian. Wah, ribut sini berlalu sama kira udah. Tapi kalau dalam perjalanan meskipun 5 menit atau 1 menit, 2 menit kita ngomongin nak samping abi. Saya kalau salat sama anak saya melihatnya saya balik kepalanya. Yuk lagi saya balik kepalanya. Dia ruku, saya tunduk kepala, saya pegang, saya perhatikan ya. Nanti saya kasih tahu enggak boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu berulang-ulang insyaallah terbiasa ya. Anak-anak juga sebagaimana antum imannya naik turun, anak-anak juga. Ini juga naik, imannya apa naik?
naik turun. Suatu saat anak saya yang masih kecil, tahu-tahu subuh-subuh dia bangun sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri sampai istri saya videoin. Ah, ini imannya lagi naik nih. Sama dengan kita, iman juga naik apa? Naik turun. Sebagaimana kita perlu dikontrol, anak juga perlu apa dikontrol. Tahu-tahu enggak ada angin, enggak ada hujan, tahu-tahu dia bangun sendiri sebelum subuh, kemudian dia wudu sendiri, kemudian dia buka pagar sendiri, pakai jubah sendiri, pergi ke masjid sendiri. Masya Allah. Coba kalau gini tiap hari. Tapi kan ternyata enggak demikian. Anak-anak imannya naik, naik turun. Ini peran orang tua sangat besar dalam hal ini. Bilang, nak, kalau di masjid 27 kali lipat, kamu sholat sini 4 rakaat, sana seperti 4 kali 27. 27 kali 4 berapa? 80, 4 kali 7 berapa? 20, 28. 108 kali rakaat. Intinya kita jelasin. Ini mereka apa? Semangat ya. Anak-anak kadang-kadang dia diskusi. Ya, diskusi. Tadi pagi anak saya diskusi. Bi, saya mau umroh juga. Saya mau ke Saudi. Tapi saya enggak mau putar-putar di Ka'bah 7 kali kan. Capek. Rame. Ini kan kita perlu diskusi. Dia mau ke Saudi tapi main-main aja, enggak mau apa? Muter-muter. Anak-anak masih kecil kan, suruh ibadah capek gitu kan berat juga kalau tidak kita jelasin. Jadi anak-anak harus diajarin untuk apa? Ibadah. Puasa. Puasa itu penting, sarana mereka untuk berpuasa, kasih hadiah kalau mereka bisa berpuasa sempurna, kita kasih hadiah. Kalau hari Lebaran kita semangatin. Kalau Idul Adha kita semangat, ini Abi belikan kambing untuk kita semua sekeluarga. Ya kamu ini yang kambingmu kamu kasih makan. Ini semangat. Mana kambing? Kambing adik mana? Risma, ini kambingmu. Yang besar. Kalau kita punya uang ya. Belikan kambing. Karena jadi tahu mereka namanya Idul Adha. Nanti disembelih, siapa yang sembelih? Oh, diperhatikan, disembelih, dia perhatikan. Ini kambing punya kita semua. Dia semangat melihatnya. Ya. Atau kalau kita punya uang lagi belikan sapi, ini sapimu, lihat nih. Dilihat senang, dia senang sapi. Ini menanamkan makna Idul Adha kepada anak-anak ya. Puasa ya, buka puasa dengan berjalan dengan waktu tertancaplah nilai-nilai keimanan, karena nanti di kemudian hari mereka akan mendapatkan goncangan yang luar biasa. Sekarang saja ujian luar biasa di luar sana, syubhat, syahwat. Kalau anak tidak kita tanamkan sejak awal, kasihan anak-anak. Mereka enggak kuat. Mental mereka mental kerupuk, mudah terbawa. Sampai ada salah seorang pengajar mengatakan pada saya, Ustaz, sekarang bukan lagi generasi milenial, sekarang kita generasi stroberi. Saya bilang, apa generasi stroberi? Stroberi itu mudah putus asa dan mudah terbawa. Sedikit-sedikit putus asa, dia enggak kuat. Sedikit-sedikit terpengaruh, itulah mental stroberi anak-anak zaman sekarang. Nah, kalau kita enggak tanamkan akidah dan kemantapan ibadah sejak kecil, kasihan mereka di kemudian hari. Kemudian ada masalah, anak suruh jadi imam, latihan jadi imam di rumah, adik-adik perempuannya di belakang, imam, mental. Waktu udah habis kah? Waktu udah habis belum? Masih berapa menit? 10, tinggal sedikit berarti. Baik, ini di antaranya kita mengajarkan ibadah kepada anak, menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak. Di antara yang penting juga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menanamkan misalnya adab kepada anak-anak. Ya, ini juga sangat penting, menanamkan adab pada anak-anak. Karena anak-anak kalau tidak beradab, ini seakan-akan dia belajar agama tidak ada prakteknya. Maka kita ajarkan adab kepada anak-anak. Mulai dari misalnya contoh sederhananya adalah misalnya adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Kita ajarkan anak-anak, kalau mau pergi cium tangan Abi dan Umi. Kalau enggak cium kening Abi dan Umi. Anak-anak terbawa, akhirnya sekarang anak-anak kalau mau kemana-mana cium. Kalau anak saya cium saya ini, sampai timnya double, ini satu, ini satu, ini satu, baru mereka pergi sekolah. Karena sejak kecil saya ajarin begini. Ya masing-masing terserah, tapi maksudnya intinya menunjukkan cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri kan. Sampai sudah besar, sampai SMA pun begitu. Ya. Anak perempuan seperti itu ya. Kalau laki-laki cium tangan ya. Tapi maksud saya, itu diajarkan dan itu ada nilai penghormatan kepada orang tua nanti. Anak-anak harus hormat sama orang tua. Harus hormat sama orang tua. Kita ajarkan adab seperti itu. Enggak boleh kita udah anak zaman sekarang terserah mereka. Jangan.
Mereka akan belajar adab di luar. Di luar belajar sama anjing-anjing dan serigala-serigala di luar. Sama bajingan-bajingan. Kita ajarin adab sama dia. Caranya kita doktrin. Doktrin. Jadi adab kepada orang tua kita tanamkan. Seperti makan. Makan sama orang tua. Orang tua dulu, anak-anak belakangan ya. Nanti anak sudah selesai kamu makan. Kalau kita makan bareng boleh. Kalau enggak misalnya kita lagi sama tamu, anak-anak belakangan. Saya pernah makan di teman saya di Utama, sekitar 80 kilo dari kota Madinah, perkampungan. Teman saya itu kalau enggak salah, dia punya keluar, dia punya saudara, 24 bersaudara. Waktu saya datang, keluarga ramai. Terus pertama kali saya dihidangkan, saya masih S1 waktu itu, dihidangkan kambing, orang bilang kambing guling. Jadi kambingnya besar, dinampan gede, kambingnya dihidangkan bukan tidur, berdiri kambingnya. Masya Allah. Kita ramai-ramai makan, udah potong, makan-makan. Ketika kita makan, anak-anak gak ada yang makan. Setelah kita selesai makan, ngobrol-ngobrol, anak-anak makan. Ini contoh, mungkin itu tradisi mereka, tentu adab kita berbeda dengan mereka. Tapi untuk menunjukkan bahwa anak-anak ada bagiannya. Ya, harus ada adab terhadap orang tua. Terhadap orang tua. Orang tua terlebih dahulu. Jadi anak sejak kecil sudah orang tua dulu dihidangkan, nyaman, baru kemudian dia, agar dia hormat sama orang tua. Itu harus diajarin. Contoh misalnya kita ngomong, anak-anak motong di tengah jalan, enggak boleh. Jadi kita bilang biar anak-anak pandai berekspresi, enggak, dia silakan berekspresi tapi ada adabnya. Orang tua selesai ngomong dulu baru dia potong. Enggak boleh potong. Ayah ibu ngomong tengah jalan enggak boleh. Kita enggak boleh ngomong begitu. Kita tegur, enggak boleh. Ini enggak beradab seperti ini. Siapa ngajarin kamu seperti enggak boleh. Ingat dia enggak ngulang lagi. Ini enggak, jangan kita biarin anak nanti, jangan kita tanamkan, enggak boleh seperti itu. Kita kalau ngobrol selesai baru dia boleh komentar. Dan kita ngomong dia langsung potong tengah jalan. Kalau dia sudah tidak beradab sama kita apalagi sama orang lain. Maka kita ajarin adab. Saya pernah di anak saya masih kecil terus dia ngajak teman-temannya main ke rumah di Arab sana. Ada anak tetangga mahasiswa punya anak dari negara Afrika kalau enggak salah. Kemudian anaknya main ke rumah. Ketika main dalam rumah tiba-tiba saya dengar kakak-kakak anak tersebut mungkin panggil adiknya, "Ya Himar." Waduh. Himar dipanggil. Kan kok kotor ya, ya donki, ya keledai, itu kan enggak enak didengar. Saya bilang udah, pulang. Enggak boleh main sini lagi. Karena kan anak kita akan terpengaruh. Kalau lihat temannya siapa dia ngomong, ya anjing, ya dia akan terpengaruh. Dia enggak mau terpengaruh, lisannya akan terbawa. Oh, enggak boleh main lagi di sini. Udah, enggak boleh main lagi sama orang itu. Rusak anak di luar. Kalau salah bergaul, ketemu dengan orang yang suka ngumpat, anak akan terbawa. Tapi ajarkan juga misalnya beradab kepada keluarga terdekat. Kalau anak lagi ngumpul ada adik kita, kakak kita, itu om kamu. Mungkin omnya mungkin lebih miskin misalnya. Hormat, itu om kamu. Itu kakaknya Abi, itu adiknya Abi. Kamu, jadi kita ajarin untuk beradab sama tante-tantenya dan om-omnya. Suruh tuangkan minuman, suruh bawakan makanan, suruh cium tangan mereka, ajarin. Biar dia enggak kurang ajar sama om-om dan tante-tantenya. Kalau kita meninggal dia punya kewajiban menyambung silaturahmi terhadap mereka. Tapi kalau sejak awal dia sudah tidak hargai apa om miskin, om ya, udah repot nanti. Harus tanamkan yang itu om kamu itu ini. Ya. Kalau dulu ibu saya datang masih hidup rahimahullah, itu mbah datang, sudah cium belum? Sudah. Dia datang cium tangan, cium kepala, cium pipi. Satu-satu cium kepada mbahnya. Itu mamanya Abi, itu dulu yang merawat Abi. Itu jelasin agar dia ngerti betapa keutamaan neneknya kepada abinya. Ditanamkan anak-anak seperti itu. Dan terus berulang-ulang sehingga terpatri dalam diri mereka. Adab kepada tamu pun demikian. Kalau ada tamu bagaimana? Ya. Dan seterusnya ya. Dan di antara kebiasaan orang Arab, saya sampaikan hal ini. Orang Arab, kalau ada tamu, yang sering mengalahin anak laki-lakinya. Jadi saya misalnya, saya punya teman polisi. Saya teman guru saya. Saya punya teman juga dosen ya. Setiap saya ke rumah mereka, pasti yang melayani anak laki-lakinya. Mungkin masih ada yang SD, ada yang SMP, sambil pegang ceret sama kohwah. Dia tumpahin, terus dia kasih. Saya ngobrol nanti sudah habis, dia datang lagi. Dia tumpahin lagi.
dia nungguin korma habis dia apa nama, jadi dia nungguin beradab melayani tamu bapak. Ini contoh melayani tamu tamu bapak. Yang anak-anak perempuan enggak keluar sama sekali. Ini karena mereka tradisi seperti itu. Diajarin malu. Perempuan bagian ibu-ibu, enggak jangan keluar ke area apa laki-laki. Sejak kecil anak perempuan diajarin rasa malu. Jangan suka berinteraksi dengan apa? Laki-laki. Ya. Berinteraksi laki-laki kalau seperlunya saja. Dan ini akan kita tanamkan sejak kecil akan terbawa sampai besar dia punya malu sama laki-laki. Bukan malah laki-laki lebih malu sama dia ya. Oleh karenanya itu ditanamkan sejak kecil terhadap tamu dan seterusnya. Ini adab-adab harus ditanamkan pada anak-anak. Tapi mungkin ini saja ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu wa taala, ini sekedar cuplikan-cuplikan contoh-contoh yang mungkin bisa kita terapkan pada anak-anak dalam keseharian mereka sehingga bisa menambah iman mereka sebagai bekal mereka untuk menghadapi kehidupan selanjutnya kehidupan mereka di kemudian hari yang penuh dengan cobaan ya, begitu banyak badai ya. Dan angin yang kencang yang akan menghantam mereka, kalau mereka sudah dilandasi dengan akidah yang benar, ibadah yang kuat, adab yang baik, insya Allah mereka bisa tangguh dalam menghadapi itu semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustaz, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak yang sudah terlanjur dewasa tapi belum ada keimanan, malah sholat dan belajar? Ini udah repot, kalau udah besar agak repot ya, tapi bukan berarti kita putus asa ya. Tetap kita ajak ya, tetap kita pertama kita doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ajak ngobrol berdua, kita makan bareng, ajak ngobrol. Jadi maksud saya gini, saya sering sampaikan anak harus dekat sama orang tua, enggak boleh jauh. Harus ada kedekatan. Gimana caranya kita bisa mendekatkan anak kita kepada kita? Kalau dekat sama kita, kita bisa ngobrol, kita kasih masukan, dia diterima dengan enak. Tapi harus dekat, dia harus tahu kita sayang sama dia. Terutama kalau mereka sudah besar, kita ajak makan, kamu beli apa? Kalau enggak benar kita nasihat, enggak itu enggak pas. Kita diskusi sama dia. Kalau anak sudah merasa dekat dengan kita, kita mudah mengarahkannya. Yang jadi masalah zaman sekarang, kita jauh dari anak-anak. Kita dengan kesibukannya, anak lebih sibuk lagi. Anak-anak lebih sibuk dari kita. Sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan teman-temannya. Kita enggak ada waktu untuk bareng-bareng. Ya, enggak ada waktu untuk bareng-bareng. Ya. Saya pernah cerita ada kawan di sekolah Islam terkenal di Nusantara. Terjadi kasus pertengkaran di antara berkelahi, antar geng-geng dalam sekolah itu tersebut. Akhirnya dihadirkanlah kawan saya tersebut. Maka dia panggil orang yang bermasalah. Bilang, kamu duduk sini sebelah kanan. Abang kamu, satunya sebelah kiri abang, sebelah kanan kakak atau sebelah kiri kakak. Dia tanya, kamu kapan terakhir makan bareng sama ayah dan ibu? Dia mikir. 3 tahun yang lalu. Ya wajar. Dia enggak pernah dapat sentuhan ayah dan ibunya. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk, dia lebih sibuk lagi. Ketika orang tua tidak dekat dengan anak, repot untuk mengarahkannya. Anak sudah merasa jauh. Dia punya masalah, dia simpan sendiri, dia analisa sendiri, dia eksekusi sendiri. Tapi kalau anak dekat sama orang tua, dia tahu tempat bertanya, tempat diskusi. Maka apapun masalahnya, mulai sekarang kita perbaiki hubungan kita dengan anak-anak. Anak harus dekat dengan kita. Kita ajak ngobrol, sekali-sekali kita ayo tungguin, ayo sholat Jumat bareng Abi misalnya. Kita tungguin. Tungguin di samping kita, kita ngobrol, kenalkan sama teman-teman. Anak saya ini. Dia merasa dihargai, dia merasa dekat dengan kita. Kalau dekat, enak kita ngomong sama dia. Kalau dia merasa jauh, sudah selesai. Saya bilang, kita sibuk, dia lebih sibuk daripada kita. Udah sibuk ketemu, sibuk enggak bakalan ketemu. Bagaimana menasihati anak yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional? Antum lebih tahu lah, saya kurang tahu masalah ini ya. Bagaimana mendidik anak mengenai LGBT? Apakah baik ketika anak baru berusia dini 8-10 tahun sudah diberikan pengertian? Insya Allah ada pembahasan khusus, nanti ada pengajian. Saya ingin pengajian tentang Al-Wildan, tentang LGBT. Pengajian mungkin lebih khusus tentang masa ini karena apa namanya isunya semakin santer dan dampaknya semakin parah. Maka perlu pengajian apa khusus yang dimengerti oleh anak-anak. Saya sudah lakukan di beberapa pondok di Yogyakarta sama di Solo. Saya ingin juga di Al-Wildan, mungkin ada khusus tentang masalah apa LGBT, karena ini bahaya yang
sedang mengintai untuk anak-anak kita. Ya, saya sering sampaikan kalau dulu anak perempuan keluar kita khawatir. Sekarang anak laki-laki pun keluar kita apa? Khawatir. Bagaimana hukumnya jika suami sudah berusaha mengajak istri mengikuti sunnah, tapi istri masih belum mau? Apakah suami sebagai suami berdosa? Tidak, suami tidak berdosa. Kita hidup di zaman asalnya kita enggak ada yang kenal sunnah. Suami istri enggak senang sunnah. Kita menikah dalam kondisi sama-sama belum kenal apa? Sunnah. Kemudian salah satu di antara kita, pasangan, kenal sunnah. Maka dia ajak pasangannya. Perlu kesabaran, tidak langsung. Perlu kesabaran, berdoa. Anggap itu sarana dakwah. Saya dakwah istri saya dakwah suami saya. Dan lama-lama berhasil insya Allah. Banyak ibu-ibu yang ngaji dulu, suaminya kemudian belakangan. Ya. Itu di Indonesia banyak. Ibu-ibu ngaji dulu, kemudian apa? Suaminya. Karena suaminya tunduk sama istri-istrinya. Ya. Kalau suaminya ngaji dulu, istrinya agak susah. Itu juga banyak. Suami ngaji dulu, istrinya malah susah. Karena istrinya tidak tunduk sama suami. Tapi intinya perlu perjuangan. Perjuangan. Ini adalah lahan dakwah. Kita bukan bicara setahun, dua tahun, tiga tahun, sabar. Dakwahi, doa, berdoa, dakwahi, doa, berdoa. Sampai mudah-mudahan dia dibukakan hidayah. Ustaz, apakah boleh mengajak anak ke tempat ibadah lain karena anaknya penasaran dengan dalam gereja? Misalnya dalam gereja atau yang lainnya. Boleh-boleh saja, tapi harus punya ilmu. Kalau kita bisa mencukupkan dengan YouTube misalnya atau dengan medsos kita jelaskan begini-begini, boleh pengin lihat. Tapi kita harus benar-benar tahu maslahat dan mudarat anak kita ini bagaimana. Khawatir misalnya datang ke satu kemudian dia malah tertarik kan bahaya ya. Malah tertarik dengan kesyirikan. Tapi intinya boleh-boleh saja kalau kita. Sebagaimana kita nunjukkan misalnya ada yang nyembah sapi, nyembah monyet, nyembah kita ya. Ada yang nyembah misalnya Tuhan bentuknya macam-macam, kita bilang ini disembah, kita jelasin peran kita untuk menjelaskan bahwasanya namanya kesyirikan. Tapi tidak jadi masalah, kalau kunjungan hukumnya tidak mengapa kalau ada tujuan baik. Mohon nasihatnya Ustadz untuk bisa mendidik anak dengan tenang tanpa marah dan emosi. Ya ini gimana bisa mendidik anak tanpa marah dan emosi? Ketahuilah, memukul boleh, tapi bukan hukum asal. Marah boleh, tapi bukan hukum asal. Hukum asalnya adalah arif, lembut. Kata Nabi SAW, tidak senantiasa arifku fi syai'in illa zana. Ya. Wa ma yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Betapa sering setan datang mengatakan, kalau kamu keras akan baik. Namun kenyataan menunjukkan kekerasan menimbulkan keburukan. Justru kelembutan yang menimbulkan kebaikan. Ya. Anak-anak kalau dikerasin, ya kesetuan akan meledak. Akan meledak. Ada anak yang dipaksa sama orang tuanya, maksa hafal. Akhirnya ujungnya ayahnya diajak berantem sama anaknya. Ini kejadian. Kita boleh mukul, boleh Rasulullah, boleh mukul. Wadribuhum wahum asyurusinin. Kalau anak tidak mau sholat, boleh dipukul. Tapi ini bukan hukum asal. Maka anak-anak lebih baik dengan kelembutan daripada kekerasan. Kita ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Jelaskan. Kalau kita mau hukum, dia harus tahu dia dalam kondisi salah. Jangan kita main hukum sebelum dia tahu dia salah. Kamu salah enggak? Enggak, Bi. Enggak kamu salah. Coba. Kamu salah enggak? Salah. Kalau salah, Abi hukum. Sehingga ketika dia dihukum, dia tidak merasa Abinya benci sama dia. Tapi itulah konsekuensi kalau orang bersalah harus dihukum. Jadi jangan emosi. Kalau kita teriak-teriak, anak-anak nanti juga begitu, dia semakin keras. Dan dia teriak-teriak juga kalau marah-marah, teriak sama adiknya, teriak sama bibinya. Karena kita suka teriak-teriak. Nah, sementara rumah kita bukan kebun binatang tempat teriak-teriak. Ya. Dalam satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad, "Anallah idza arada bi ahli baitin khairan, adkhala alaihim rifq." Sungguhnya Allah kalau menghendaki kebaikan pada satu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Kalau keluarga tersebut kondisinya kelembutan, suara rendah, ini insya Allah Allah ingin kebaikan, rahmat berada di keluarga tersebut. Tapi kalau teriak sana teriak sini sedikit ngamuk terdengar oleh tetangga, ini buruk keluarga seperti itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa angkat suara, mulai kita rubah. Ini anak kita, aset kita. Ngapain kita emosi? Kalau emosi rusak, kita merusak aset kita. Merusak aset kita yang sengsara nanti di kemudian hari. Jadi marah boleh. Mukul boleh, tapi itu bukan hukum asal. Sesekali kita menghindar sebisa mungkin, jangan mukul, jangan main tangan. Itu jalan terakhir. Kalau memang sudah ada jalan, harus begitu, maka kita lakukan.
Tapi jangan sebaliknya, hukum asal ibu saya cerewet, lembut kadang-kadang, nah ini repot. Hukum asal bapak saya ngamuk, lembut kadang-kadang, nah ini bahaya kalau udah begini. Anak-anak bisa jadi lebih parah daripada kita nanti. Bagaimana umrah mengajak anak TK dan SD yang belum balik? Apakah ada keutamaan dan bagaimana para salaf terdulu? Apakah umrah mengajak anak-anak? Jangankan anak-anak, bayi diajak haji oleh sahabiah. Dia ngajak anaknya masih kecil, dia ajak haji. Jadi bertanya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun? Ya Rasulullah, anak saya dapat pahala haji? Enggak. Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Iya, dia dapat pahala haji, kok juga dapat apa? Pahala. Dalil bahwasanya kalau kita punya rezeki lancar, aja anak-anak kita melihat situasi Mekah, Madinah, suasana Islami, suasana ibadah. Mungkin mereka enggak suka, tapi enggak apa-apa. Makanya kita bawa pada saat-saat yang menyenangkan. Kalau mau umroh, waktu udara lagi sejuk. Jangan lagi panas-panasnya. Abi ini apa ini? Dia mungkin enggak suka. Atau saking dingin-dinginnya juga jangan. Kalau bisa lagi sejuk-sejuknya. Jadi dia nyaman. Dia ibadah dan juga apa? Nyaman. Sehingga dia pingin lagi. Kapan kesana lagi? Kapan kesana lagi? Kenapa? Di sana al-baik enak. Kenapa apa? Biarin aja. Biarin makanya. Nah, apa? Dia nyaman. Dia merasa senang. Ibadah senang. Dia. Tapi kalau dibawa musim panas mungkin dia repot. Waktu sangat dingin mungkin dia enggak suka ya. Tapi enggak apa-apa. Ya. Musim panas itu sekedar ide saja. Tapi intinya tidak jadi masalah kita bawa ya. Jangan dibawa dengan ibadah yang sangat berat ya. Kalau kita sholat malam enggak usah ngajak dia. Kalau ke Masjid Haram jam 3. Enggak usah. Kita aja yang pergi. Dia biar di rumahnya tidur sholat subuh suruh baru ke masjid misalnya. Bagaimana agar anak-anak laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab di lingkungan keluarga? Apa ini? Fatherless ya? Bahasa Inggrisnya. Ayah tidak mau ikut berperan tumbuh kembang anak. Semua diserahkan ke ibu. Ini musibah ya. Ayah seperti ini, ayah musibah. Tapi ya itu ujian bagi sang ibu, maka bukan berarti kalau ayah cuek, kemudian kita juga cuek. Enggak, ini aset bagi kita. Ayah enggak mau, ya sudahlah. Saya dapat pahala double. Saya memegang peran ayah dalam mendidik apa? Anak-anak. Bismillah, didik. Berhasil enggak berhasil, kita dapat pahala. Apalagi kalau berhasil, kita mati dia doain terus. Ya. Oleh karenanya, jangan putus asa. Terus berjuang, betapa banyak orang-orang hebat jadi orang-orang soleh tanpa ayah mereka. Banyak ya, imam-imam banyak. Imam Ahmad misalnya, Imam Syafi'i tanpa ayah. Nabi Isa tanpa ayah, Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan juga ibunya, banyak ibunya yang berperan luar biasa. Ya, oleh karenanya kalau ayah memang cuek, acuh tidak mau pedulikan, anggap saja pahala saya double. Saya ambil peran ayah, saya didik anak-anak dengan cara yang baik. Tetap anak-anak bisa dididik. Jangan lupa anak-anak mulai dilatih, diberi kepercayaan, amanah, disuruh ngurus adik. Ibu mau pergi, jaga adik ya. Pokoknya ingat gini-gini. Dia ajar misalnya. Tolong cebok adikmu, dia sayang sama adik, dia cebokin. Itu dilatih juga, dilatih. Tolong belikan adikmu, tolong perhatian sama adik, tolong jemput adikmu. Kita latih sehingga timbul kasih sayang antara kakak dengan apa? Adik ya. Sejak kecil kita berikan tugas apa namanya? Tanggung jawab sehingga dia punya nilai leadership di kemudian hari. Wallah alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan ya. Iya, sudah. Sudah. Oh ya, ada hadiahnya. Kalau enggak bisa jawab buat saya. Tapi pertanyaan, ada 1-2 pertanyaan yang bisa jawab dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Menarik enggak? Tapi pertanyaan pertama, siapa yang bisa sebutkan hadis meskipun terjemahannya tentang tanggung jawab besar kedua orang tua terhadap anak? Silakan. Ya, silakan. Siapa silakan. Bagi dua ya. Silakan. Enggak apa-apa, terjemahannya aja kalau enggak bisa bahasa Arabnya. Kalau bisa bahasa Arabnya enggak usah terjemahannya. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kullu bali Adam yuladu 'ala al-fitrah. Kullu mauludin. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah.
fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Terjemahannya biar yang lain tahu. Oke. Okay. Bahwasanya sesungguhnya anak Adam itu atau semua kita seluruh yang terlahirkan dalam semuanya kita atau seluruh anak keturunan Adam itu lahir di atas fitrah ya, di atas tauhid. Maka orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Masya Allah. Hadiah dari saya, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia Allah alam. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa yang bisa berikan satu contoh praktis mendidik akidah anak? Contoh praktis yang saya sampaikan. Ini sebenarnya semua bisa jawab, cuma mereka malu-malu. Sebenarnya bisa semua, tapi tidak apa yang berani silakan. Ya silakan. Contoh praktis ya. Sudah, ada. Berdiri. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faiz asal Pasar Minggu. Silakan. Salah satu contoh praktis mendidik anak, kita bisa ketika berjalan-jalan dengannya, kita bisa memperhatikan alam sekitar kita seperti matahari, seperti bulan dan bintang. Kita jelaskan bahwa itu adalah semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin terjadi dengan apa? Karena tidak mungkin kita bisa menciptakannya. Karena semua itu pasti ada yang menciptakannya, ada yang lebih besar dari semua itu. Jazakallah khairan. Silakan. Amin. Itu ada amplop yang dalam enggak? Coba dilihat. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, semoga Allah menjadikan anak kita anak-anak yang saleh. Allah menjadikan istri kita istri-istri yang saleh, dan Allah menjadikan kita orang tua yang saleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga kelak. Amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Firanda.